Selamat siang teman-teman di YouTube. Barusan saya dapat laporan, ada pertanyaan dari customer. Bisa nggak kalau transkripsi partitur dari entah itu dari audio ataupun dari partitur note balok dijadikan note angka plus chord? Jawabannya bisa. Nah, biasanya orang tuh akan nanya selanjutnya berapa durasi pengerjaannya. Nah, kalau durasi lama pengerjaannya yang bisa saya katakan 1-2 hari. Itu biasanya waktu rata-rata yang umum ya. Tapi ada juga kemarin yang kita kerjakan dalam kurun 3 jam selesai. Ya tergantung panjang lagunya dan tingkat kesulitannya beserta jumlah pembagian suaranya. Kadang kalau misalnya partitur note angka itu dipakai untuk choir, untuk paduan suara ya, di gereja biasanya mereka biasanya formatnya SATB ya, sopran alto tenor bass, atau kadang-kadang cuman sopran alto tenor, atau bahkan cuma tenor dan bass. Itu tergantung dari aransemen partiturnya. Cuman kalau durasinya bisa saya katakan itu tergantung dari jumlah pembagian suara dan panjangnya lagu itu sendiri. Ya kalau lagunya panjang nggak mungkin saya bisa bilang 3 jam gitu. Biasanya saya lihat dulu dari skornya ataupun audionya, saya dengerin dulu. Kalau kira-kira bisa dalam 1-2 hari ya pasti akan disampaikan ke customer. Itu jawabannya. Terus kalau biaya berapa? Nah, biaya juga sama, tergantung dari proyek yang dikerjakan. Semakin banyak instrumen yang ada di situ, semakin banyak ininya apa? Semakin naik harganya. Misalnya kalau cuma 5 atau 4 suara ya misalnya bisa dimulai dari berapa angka ratusan ribu. Tapi kalau misalnya instrumennya ada pengiringnya, biasanya ada organ ataupun gitar ataupun apapun yang ada di situ, ya harganya termasuk bisa sampai angka jutaan gitu. Baik lagi saya katakan tergantung dari proyek yang akan dikerjakan. Biasanya saya akan tanya balik proyeknya seperti apa, terus kalau ada audionya boleh dikirim sampelnya, jadi kita bisa kasih penawaran. Nah, kalau misalnya orang nanya red card-nya berapa, price list nggak bisa ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, karena kan setiap lagu jumlah durasinya bedanya banyak banget ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh 5 menit sekian. Ternyata 5 menit tapi instrumennya banyak ya kan, jadi sulit untuk mempertimbangkan biayanya. Belum lagi kan biasanya kalau customer pasti akan nawar atau menyesuaikan budget yang mereka punya. Kalau kami sih memang sudah melakukan ini selama puluhan tahun, jadi bisa dibilang untuk kualitas kita garansi lah, pasti bagus, pasti memuaskan, terus juga kita pengen semua customer happy gitu. Nanti kalau teman-teman butuh transkripsi partitur, baik itu untuk band, choir ataupun orkestra, bisa hubungi cakamusic.com. Susah banget. Atau langsung aja hubungin kontak yang ada di website kami. Sekian informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.